Halo semuanya, jumpa lagi di Rosco Channel. Dan hari ini kita akan melakukan pengetesan terhadap mobil FMA STO Basic. Jadi baru saya buat dengan sistem side damper seperti ini. Roller depannya menggunakan 19mm 2 pasang, dan sisi belakang juga 2 pasang 19mm. Nah, saya akan melakukan pengetesan dengan menggunakan motor light dash. Jadi kita akan break in dulu. Kalau udah selesai break innya, baru kita tes lari mobilnya seperti apa. Mati. Oke, jadi saya kira dengan menggunakan chassis FMA yang motornya posisi di depan akan lebih mudah untuk mengatasi track technical. Biasa motor di depan itu kan khas untuk track technical, tapi kenyataannya tidak semudah itu. Tadi saya juga pakai light dash pun kewalahan, apalagi tadi pas pakai sprint dash. Saya harus rem banyak, itu pun larinya jelek banget. Jadi saya bisa tarik kesimpulan kalau STO Basic itu dengan adanya banyak keterbatasan, baik dari segi settingan, parts yang digunakan, itu punya tantangan tersendiri. Jadi nggak segampang itu juga, apalagi kalau kita mau pakai motor dengan kecepatan tinggi seperti sprint dash, power dash, hyper dash, itu lebih pusing lagi settingannya. Dan memang meskipun menggunakan FMA pun sepertinya akan lebih mudah untuk menggunakan setting body damper. Oke, saya rasa sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.